Tenis meja tahun 2022. Oh, gimana pendapatnya Pak setelah Papua tenis meja tidak ada, kemudian sekarang ada lagi? Ya tentu kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PON Pusat dan juga kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang mendukung pelaksanaan terutama di cabur tenis meja. Pak, terkait dengan venue ini Pak, menurut Bapak? Sudah maksimal kami upayakan. Memang ada sudah standar internasional. Dalam pelaksanaannya ya mungkin beberapa hal ya kita mempersiapkan secara terburu-buru, terutama mungkin dari sarana pendukung aja Pak ya. Kalau masalah peralatan saya rasa tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan kemarin mungkin dari sisi AC yang mungkin ada 10 yang belum nyala, dan juga dari kamar ganti yang kami persiapkan secara darurat gitu lah ya. Jadi, itu aja. Boleh ceritakan Pak soal ininya Pak, proses dari PON yang tadinya tidak ada di Papua sekarang jadi kembali lagi, prosesnya boleh ceritanya Pak? Proses tentu ini tenis meja ini adalah cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Jadi sangat disayangkan ketika PON di Papua karena berbagai hal tenis meja ini ditiadakan, sehingga pelaksanaan PON di Sumatera Utara tahun 2024 ini tentu tenis meja ini menurut kami itu wajib diadakan. Ini kita ada menurunkan berapa atlet sih Pak? Kita sebagai tuan rumah ada 5 putri dan 5 putra. Nah, kita sendiri Pak di PON kali ini target berapa medali ini Pak? Ya, namanya kita baru ya, yang maksimal 1 atau 2 medali. Itu pun kita hanya bisa kita dari putrinya. Dari putri ya? Kalau putri kemungkinan agak repot lah kita menghadapi Jawa ini. Oh, tapi ke situ kita tetap optimis ya Pak di PON kali ini? Pasti dong, pasti. Kita juang habis sedikit. Di Lumpela, Sumatera Utara. Nah, kira-kira Pak... kendala-kendalanya apa yang terjadi kira-kira dalam persiapan kita menghadapi PON ini? Biasalah. Terkhusus kalau, untuk cabur ya? Kalau kendala hampir seluruh cabur seperti itu, hanya masalah teknis saja. Yang penting, barang-barang utama atau peralatan utama itu sudah siap untuk dilaksanakan. Masalah pendukung itu, nggak ada pun nggak ada masalah gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.